قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita melanjutkan sesi, sekarang sesi keberapa? 10. Masih melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh bahwa ada yang menyembah batu dan pohon. Kali ini tersisa dua dalil. Sekarang beliau katakan wa dalilul ahjar wal asjar. Dalil bahwa yang disembah adalah batu dan pohon. Jadi terbalik gitu. Jadi terjemahan, dalil yang disembah adalah batu dan pohon, bukan pohon dan batu, batu dan pohon. Yaitu firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah patut kami hai orang-orang, apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Surat An-Najm ayat 19-20. Tulis faedah ke-48. Ini adalah dalil bahwa orang musyrik, bahwa orang musyrik ada yang menyembah pohon dan batu. Ada orang musyrik yang menyembah pohon dan batu. Dan saya akan sebutkan Lata itu apa, Uzza itu apa, Manat itu apa. Kemudian faedah ke-49. Kalimat afara'aitum. Afara'aitum. Artinya, apakah patut bagimu merupakan kalimat tanya. Untuk mengingkari perbuatan dan sebagai celaan. Untuk mengingkari perbuatan dan sebagai celaan. Artinya gini, di sini sebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, itu maksudnya ya, kenapa kalian sampai menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat? Tidak pantas kalian menyembah mereka. Jadi celaan. Nanya namun itu celaan, mengingkari, enggak boleh. Enggak boleh nyembah Lata, enggak boleh nyembah Uzza, enggak boleh nyembah Manat. Nah, sekarang siapa itu Lata? Apa itu Lata? Apa itu Uzza? Apa itu Manat? Sekarang faedah ke-50. Lata
Lata ini dengan lata, taknya enggak ditasydid ya. Taknya cuma satu. Lata adalah nama berhala di daerah Taif. Adalah nama berhala di daerah Taif. Dan bentuknya adalah batu besar yang diukir. Lalu punya juru kunci. Jadi juru kunci itu sudah jadi tradisi sejak zaman dulu loh. Juru kunci kan ada di mana-mana kan? Juru kunci kuburan ini, juru kunci tempat keramat ini, juru kunci pantai ini. Sudah ada dari dulu. Jadi istilah juru kunci itu sudah dari dulu. Ya, berarti turun temurun dari orang-orang musyrik ke orang-orang musyrik berikutnya. Terus titik bisa juga disebut lata. Taknya tasydid, jadi t-nya double. Lata. Bisa juga disebut lata. T-nya double ya. Yang dimaksud adalah kuburan. Yang dimaksud adalah kuburan dari orang soleh. Jadi lata, kalau dengan lata itu kuburan, kalau lata itu batu tadi. Berarti kita sudah simpulkan ada dalil yang menunjukkan ada yang nyembah batu, ya kan? Ada dalil yang menunjukkan bahwa ada yang menyembah kuburan. Sudah ada dari dulu kayak begitu. Dan perlu diketahui ini lata ini kuburannya orang soleh. Ini kuburannya orang soleh. Orang soleh ini dulu dia biasanya buat makanan disebut samin. Itu diberikan kepada jamaah haji. Samin kayak roti begitu. Diberikan kepada jamaah haji. Lalu orang ini meninggal dunia, akhirnya orang-orang itu membangunkan bangunan pada kuburnya dan dipasangkan tirai. Jadi kalau ada kuburan-kuburan yang dikasih kain-kain, tirai-tirai, ya ini turun-temurun kayak begitu dari dulu. Ya, turun-temurun kayak gitu dari dulu. Sudah, itu tadi lata ya. Pokoknya antara batu atau kuburan. Terus sekarang yang faedah 51, Uzza. Uzza adalah pohon. Yang berada di daerah antara Mekah dan Taif. Juga memiliki juru kunci. Syarat jadi juru kunci itu apa syaratnya? Keturunannya, ya. Juga memiliki juru kunci dan pohon tersebut terdapat bangunan dan tirai. Jadi ada kain-kain. Jadi kebiasaan suatu yang disembah-sembah itu biasa dikasih kain-kain seperti itu. Kalau sini kain-kain putih biasanya ya. Iya kan? Iya. Dikasih panjang hilang juga di situ. Iya toh? Persis banget nih, masih turun temurun dari dulu nih. Jadi kesimpulannya Uzza tadi itu pohon. Nah dulu itu Uzza itu sebenarnya dulu pernah diajak dialog. Namun yang nanti jawabnya, yang menjawab ketika itu Uzza ini pohon ini, yang jawab itu setan. Jadi orang-orang pada dialog dengan pohon tadi. Padahal setan yang beri jawaban. Oh kamu pingin apa? Oh biar kamu cepat dapat jodoh. Kamu harus kayak gini. Uzza bilang.
Oh, kamu pengin daganganmu itu laris. Oh, Uza kasih tahu kayak gini. Setan yang berbicara. Akhirnya orang-orang nyangka Uza ini yang bisa beri segalanya. Akhirnya Uza tadi dihiasi, diberikan bangunan, diberi tirai tadi. Akhirnya diagungkan seperti itu. Lihat bagaimana setan itu bisa mewujudkan ya permintaan-permintaan semacam tadi. Dan ketika Uza itu ditebang, kan pohon ya, pohon tadi ditebang, yang muncul itu perempuan. Yang muncul itu perempuan. Namun sebenarnya itu cuma wujud saja dari setan tadi yang berbicara. Ya, dulu Uza itu seperti itu. Nah, ini pohon-pohon angker itu kan biasanya dirawat-rawat terus. Mau ada pelebaran jalan saja, pokoknya pohon angker ini nggak bisa ditebang, nggak boleh. Apalagi kalau ada juru kuncinya itu. Oh, kalau simbanya sudah ngomong temunya orang ento, nggak boleh. Iya kan? Terus yang ke 52. Apa sisanya? Manat. Yang dimaksud manat adalah batu besar yang diukir. Batu besar yang diukir. Dan lanjutannya lagi, Lata, Uzza dan Manat semuanya asalnya dari Asmaul Husna. Semua asalnya dari Asmaul Husna. Yaitu dari ilah jadi Lata. Yaitu dari ilah. Jadi Lata tadi ya. Kemudian Aziz dari Uzza, lalu Manat dari Al-Mannan. Mannan, Maha Pemberi. Kalau tadi Lata itu dari ilah, artinya sembahan. Kalau apa tadi? Uzza dari Aziz, Maha Perkasa. Kalau Manat dari Mannan, Maha Pemberi. Jadi orang musyrik namakan sembahan mereka dengan nama-nama yang bagus sekali, sehingga orang-orang itu tertipu. Wah, ini kan dari Lata, Uzza dan Manat. Maka faedah ke-53, orang-orang musyrik menamakan sesembahan mereka dengan nama-nama yang bagus, diambil dari nama Allah. Nama-nama yang bagus diambil dari nama Allah. Yaitu ilah, Aziz dan Mannan. Dalam kurung bentuk mu'annas. Mu'annas apa? Perempuan. Jadi itu bentuk perempuannya. Makanya dikatakan tadi itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Wallahu a'lam bishawab.